Oke, guys, kita mau mencuper Kolonjono ya. Ini kebetulan adanya Kolonjono. Odot pun juga bisa kita cuper. Kenapa kita cuper? Biar tidak terjadi cedera telak alias kloloden. Kloloden karo batangnya Kolonjono ya. Jadi nanti bisa lembut, tercacah masuk ke mesin cuper ya. Jadi dalamannya ini seperti planer atau serut. Pisaunya ada 4 blade. Ya. Ini kan batangnya Kolonjono ini kan keras, guys. Kalau enggak dicacah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fatal cedera telak karena kloloden ya. Nyocok neng telak batangnya. Nah, demi keamanan kita chopper dulu. Kita startering. Singkong juga bisa masuk chopper ya. Jadi ini hasil cuperan ya. Bisa kita mix campur dengan bekatul ataupun bread. Terus ditambah pakai konsentrat untuk penggemukan ya. Lembut seperti ini aman untuk dikonsumsi sama sapi-sapi kita sehingga tidak terjadi cedera telak atau kloloden ya. Batangnya ini kalau utuh bisa nyogok telak ya. Dicuper aman. Jadi bonggol gedebok pisang juga bisa kita cuper untuk pakan sapi ya. Kolonjono, odot maupun tebon jagung. Tebon jagung itu pohon jagung, guys. Demikian sedikit sharing, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk developer. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.